Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa la haula wa la illa billahil alil andim. amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim para kiai sesepuh sepuh ingkang satuhu dahat kinormatan ugi dumateng bejenenganipun Rama Kiai Haji Muhammad Anshori ingkang samangke badhe maringi metar sabda ingkang kawula hormati dumateng mustasar baik ranting en ranting setunggal saha ranting kalih ingkang kawula hormati saha dumateng rama-rama kiai Sedaya ingkang boten kawula sebet setunggal soho setunggalipun awit alhamdulillah lalu menika rama romo, romo kiai kathah ingkang rawuh awit dipun paringi sehat walafiat afiat ingkang kawula hormati dumateng sedaya banon-banonipun baik fatayat Muslimat, Fatayat, Soho Ibnu ibbnu 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 rencana rencang ibbnu enggang ibbnu hormati. ibbnu ibbnu bapak bapak ibbnu ibu ibu dalu ibbnu ibbnu sakit rawuh dari akan ibbnu dalam rangka peringatan maulid Nabi, ibbnu So Bapak petinggi, mbak-mbak petinggi, nyen kabeh wonten ingkang kula hormati, Bapak petinggi saha so, uh, sedaya perangkat wonten Pak Mudin saha so, sanes-sanesipun ingkang kula hormati. Dumateng napa Mas? Hadroh Al-Hutage, Sang Budhi Cepor Kudike. Kasanggawa nggih tanggo dhewe. Tanggo dhewe jebule niki Lo mikir nggih abet wau Ceporo Bundi ngeten. Sebelih Tangga Dewi. Sedaya senaosa vokalipun jaler-jaler utawi mboten wonten pun, tapi vokalipun nggih alhamdulillah kepenak dipun midhangetaken ngeten nggih Pak gaya, Bu. Engkang kula hormati. Hadirin hadirat sedaya ingkang rawuh ingkang kaula bagaaken ugi dumateng ketua pemuda Astina namine niku panjang nang ngeling gunung sinten nggih Fagi putrane Pak Mintono niki lho ora oh, Yogi nggih Asmanipun niku panjang terus emut kula namung Yogi nggih suhastaya rencang-rencangipun sedaya pun, pemuda astina ingkang kula hormati sesarengan wonten ing dalem menika syukur alhamdulillah kula sajenengan sedaya taksih pun paringi pinten-pinten kenikmatan pinten-pinten kesehatan sehingga dalem menika sakit rawuh sesarengan ngaos wonten ing area RT 3 RW 12 ingkang dipun selenggarakan dening Pemuda Astina. Shalawat Jau Salam akan aturaken dumateng jejunggan kito Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya sak putra tan sahbika untuk syafaat, utaminipun syafaatul ultima, amin Allahumma. Bapak ibu yang engkau lahir mati, kalau matur sekedek mawon ini, aminnya buatan sadi gas-gas, sekedek mawan, buatan kata-kata. wong kulon ke, buatan ahli matur, nopo boleh, engkau ngajeng kulon itu, senior-senior kulon, roma-roma Kiai ini, kulon terpaksa ini, wawu, pi kantuk bel saking Bapak Ketua Ranting NU NO, kabare mewakili panjenenganipun Bapak Haji Sukartono dalu menika mboten sakit rawuh wonten tengah-tengah kula panjenengan sami awit dinten menika dalu menika sesarengan wonten acara pengawasan ugi wonten RW 2 dados dipun bagi-bagi panjenenganipun Bapak Haji Sukartono ingkang tindak RW 2 Kulo engkang dibagi wonten ing RW kawan, Terus kulo menikok gih katus ban serep gih ban serep nih kira kangguni nih kira nek gembes bani asli nih gembes gih kangguni ya sedih wong agir gembes bomi gembes ten kerasa terus ditambah lagi ten kandowo asli pun dipasang balik meneh ban serep nih kuh ban serep betul suwe suwe ban serep nih kuh ingkang sepisan ingkang badhe kawula aturaken dumateng panjenenganipun e, panjenengan sedaya menika amanah saking panjenengane Bapak Haji Sukartono selaku tanfidhiyah ranting NU kali matur nuwun dumateng sedaya utawi segenap pemuda Astina enggang dalu menika saged melaksanakan pengawasan kanti sukses, kanti meriah. Mugi-mugi panyumuni pun ketua menikah dipun laksanakan setiap tahun. Sagup nama buatan gak? Niki wong niki amanat gak kalau sampai ake. Gak buatan? Monggo niki jiran pegale, Pak Penjenani pun Bobo Haji Soekartono selaku Tan en orang tinggal eh menikah pengawasan engkang meriah menikah lo, ye pengawasan engkang meriah engkang gemblagar engkang luar biasa menikah mbok menawi sakit dipun leksana akan setunggal tahun sepisan, ye. Awet, awit peringatan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi sami ulang tahun Nih, kalau perjanjian kan ulang tahun. Ulang tahun kan dilaksanakan setiap tahun, ngerti nggih? Gih, nabi nek maki betul sakit gih betul nopo nopo. Niki namung pulau matur nika manung, namung pesenan, gih pesenan. Ugi kau lo piamba selaku ketua RW sekawan, ugi matur nuwun sangat atas dalu menikah suksesipun pun suksesipun suksesi pun kegiatan peringatan Maulid Nabi, ingkang tipun selenggara akan pemuda Astina ingkang diketuai dening Mas Yogi. Mugi-mugi sak mangke pemuda Astina selalu mengedepankan agamis nggih, mengedepankan kebenaran, ngoten banyunen. Ugi sak lajengipun kula wau sampun matur panjang lebar nopo melih amin gih pun semrawut acara gih mangke tasih panjang tasih kata sange ngaula kula niku nek oman amin oman amin niku saajeng matur di kocar kacir nggih kocar kacir bloko kemauan, kocar kacir oman amin oman amin sing mboten genah niku kocar kacir dados kula nyuwun ngapunten mboten saged matur panjang lebar semoga pemuda Astina dan jajarannya selalu jaya amin Allahumma Amin. alhamdulillah sanging kawula mbok menawi anggen kula matur e, kathah lepatipun kathah khilafipun kawula pribadi nyuwun agunging pangapunten billahi taufik wal hidayah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala ali wa sofi amma batu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang terhormat Bapak Kiai Muhammad Ansori dari Kudus ingkang kula tegok-tegok syafaatipun ingkang kula yang saya hormati Bapak Petigi Desa Guyangan beserta jajarannya yang telah hadir malam hari ini, yang saya hormati Bapak Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Guyangan, yang saya hormati Kaum Muslimin Muslimat, tokoh masyarakat. Semua yang sudah hadir di malam hari ini, yang sangat saya banggakan dan saya cintai, warga RT03, RW04, dan pemuda Astina, khususnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana. Pada malam hari ini, kita semua masih diberi rahmat dan nikmatnya berupa sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di majelis taklim ini. Selanjutnya, sholawat juga salam. Mari kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ini kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumul akhir. Selanjutnya saya selaku mewakili warga RT 3 RW 04 dan pemuda Astina mohon izin untuk menyampaikan rasa beribu-ribu terima kasih kepada hadirin hadirat semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk warga RT 03 RW 04 yang telah berjibaku. Bergotong royong sehingga terlaksananya acara malam hari ini. Di sini, saya mewakili warga RT03, RW04, dan pemuda Astina. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin semua. Mengenai dari sambutan, tutur sapa, tempat, serta hidangan yang ala kadarnya, semoga... Dengan adanya acara malam hari ini, kita semua yang hadir di sini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, yang perlu saya sampaikan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga RT03 RW04 yang sudah bersemangat berjibaku untuk melaksanakan dan mensukseskan acara malam hari ini. Dan kiranya dari saya cukup sekian dan terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sambutan selanjutnya dari Bapak Petinggi Desa Guyangan kepada beliau, Bapak Ridwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sip. Oh jodoh loyo, yuk. Pumbung tak kritik saya. Nyanyi Indonesia Raya. Sing mandu maupun sing dere pandangan mata ke depan lulus. Oh yang Iku ya tak nile tunggale. Ngono iku nek mbek awer bojone ya tokang grepe-grepe leh, ngono wae. Ka neh lantang. bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala Rasulillah wa ala ali washabbi wa, wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbish rohli sadri wa yassir amri wahlul hablul ugdata min lisani li, amma ba'ad. Hadratul Muhtaromin, para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh, ini pun, pun, Romo Yai Ahmad Hilaluddin, Gulu Kaulo, yang hormati, telah sedaya Romo Yai, ingkang pinarak tengajeng, sedaya kemauan yang hormati, wabil khusus panjoninipun, pun, Romo Ki Haji Muhammad Ansori, saking telatah kota kretek kudus, ingkang kita tenggorauhi pun, Mugi-mugi saged rawuh kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. Dumateng pengurus ranting Jamiah Nahdlatul Ulama Sedesa Guyangan ranting setunggal, ranting kalih sedaya kemawon mulai sedaya banomipun mulai dari Suriah, Tanfidiyah, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu fatayat, Ansor adalah pun. Mangke nyuwun lagu kangge Ansor nggih. Ansor niku lho sing Banser sing izinkan ayah hijan ibu ya Mas Adroh ya mengingat banser adalah jargonnya NU kiai ini jargonik kiai banser insya Allah lem lebus di disik gina ponggih. kan ngawal kiai buka lawang swargo bareng kiai ini melebu metu meneh ngoten i penuh adalah IPPNU sedaya kemauan hormati jajaran perangkat desa Guyangan Bapak BPD, Bapak Mintono adalah sedoyo kemawon, anggota Nipun, anggota BPD, jajaran perangkat desa Guyangan, Pak Cari, Pak Cari ini Terai, Pelasan aku ini kok pelasan, si orang gosan kita kan dani. Ki kritikan pembelajaran untuk kita semua. So neh nek -ne gawe kegiatan pengajian, kok pengajian umum, ojo dumbio, koordinasi dengan ranting.

adalah Pak RW kalau mau sambutan saking NU NO. Pak RT Pak Linmas doyo kemawon Pak RT wau sambutan saking panitia rojok kuala kuala kan, buk ngerti aku mau lo sik gugup cah bos adalah sedoyo perangkat kawulo sedoyo kemawon kalau hormati, kalau tersenani pemuda Astina yang penuh semangat ngawon tenakan peringatan pengajian peringatan maulid nabi yang luar biasa Coro bahasa niki manjada wajada temenanan. Panggungnya rejing kena wengi. Sound system itzling kira top. Hadroy mantap. Aluda kena wengi. Lagu ni kang tapi rak tak sawer. Ya, rak sangu. <tuh> Apa mau ya ya? Adalah sedoyo kemawon. Warga masyarakat RW 4 guys. Sedoyo kemalengkarawo. Pulau Bangga kan. Muka dima dedek ten ngajeng-ngajeng kimawon. Kulo atas nami, petinggi desa ngguyangan, mengapresiasi kegiatan menikoh. Saking pak ranting NU, ranting 2, nyumun kawalawawu, samun dimun sampe aken, muka-muka ten ngajeng, sagit ngawonten malih, ngawon malih, pengawasan menikoh, amin ahuma. amin. Pertanyaan pun, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad, kok diberengerti lahir pun, atau ulang tahun pun, kalau dipun ceritakan dening Pak Haji Nuriadi boten wafatipun ayo sapa sing jawab, to hadiah kok Pak Suhadi <laughs> lahiripun Kanjeng Nabi dan wafatipun wafatipun Kanjeng Nabi sumber NU online dan beberapa sumber sama untuk tanggalnya dan harinya yakni hari Senin 12 Rabiul awal atau bulan Maulid Waten ge, tepatipun jam niko delapan Juni enam ratus masehi. Berarti wes piroy sewu tolong atau puluh papatan ini yang lalu. Untuk di uh, hijriah pun sebelas hijriah. Kenapa kanjeng Nabi di perengeti lahiripun? Kanjeng Nabi adalah orang yang luar biasa. Menuso tapi rak menuso istimewa yang membawa peradaban dari zaman jahiliyah kebuduan zaman kemaksiatan menuju zaman islamiyah padang ziliang atau ngeten niki utama yang kedua pertama yang kedua kanjeng nabi membawa akhlakul kari percontohan suri tauladan datang seluruh manusia semesta alam di dunia Kanjeng Nabi ninggalakan pusaka loro sing ngampuhi luar biasa. Kenapa? niku? Al-Qur'an dan hadis sebagai tuntunan tuntunan hidup kita di dunia. Ya. Dan masih banyak keistimewaan Kanjeng Nabi ini sing pun dipun gadahi piyambakipun. Kenapa wafatnya ndak diperingati mboten usah. Istimewa kok wis dijamin masuk surga. Ngoten nggih. Itulah kenapa nek bisa jenengan ditangkuti putra putrinya kepada sami. Jabe ngotot niku. Konsep hidup kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Oh boy gue pak konsep Hoirunas anfa'uhum anfa'uhum linas. Terapkan dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. saapi api api iwang sehingga bisa memberi manfaat datang tiang sanes. Oh jo gay susai Utamakan keluarga. Nyenengke, ngatain gay lingkungan tonggo tepalih nyenengke diupayakan itu konsep hidup nek konsep hidup bahagia ala kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam konsep hidup bahagia pun alamat wong bahagia menurut kanjeng Nabi nopo yakni duwe bojo jawab ya perhiasan dunia sing istimewa. Kira-kira muga-muga sing hadir ibu-ibu nem-neman dadoso garwa ingkang sholihah amin Allahumma amin. Iso nyenengke keluarga terutama Bu bojo, istri. Napa ampun kula wingineni terangake istri istana surga tempat ridho Ilahi. Nek suami napa? Semua mi, uang milik adalah milik istri. Masuk. Mangkane nek kono ana ibu kota ana ibu Jari gedung Wanita Soga Dipa telapak kaki Ibu 22 Desember hari Ibu lan senes-senesipun itulah istimewane istri-istri atau calon ibu-ibu kita luar biasa Kiranya itu kadosipun dowo tak watuk kula nggih pekewuh Mboten turi-turi putih lo cah, -cah. iya ini cah, ini do Pak Panitia, kontak Pak Jais, iya ini muntah ganti ini. Share lokasi. Walahan macet, oh jatuh walahan aja, tutuk ke mayunganan, oh no kudus ya. Wah kurang cerdas ini. Bapak Ibu ingin menghormati, tak tambahi sedikit meneh, bahwa Jeporong meh gadah damel. Kenapa ini ku? Pilkada. bilih calon bakal calon, gih. ada dua pasang. Gusnung berpasangan, berpasangan ngapunten Nuruddin Amin berpasangan dengan Faikbal. sing setunggal Mas Wiwit berpasangan dengan Mas Jajar Bang Sri istimewa mesti rakyat angko bakal bupati atau wakil bupati mesti ono sing dadi amin Allahumma hanya calonnya loro kok Bang Sri njenengan apa nggih cerdas saja anggira. ngira apapun pilihane panjenengan nyuwun tulung atas nama pemerintah desa tulung jaga kondusivitas lingkungan sing penting rukun sedaya pun amin Allahumma amin pilih sesuai dengan hati nurani mugo-mugo sedoyo kalau udah pasang niki saya sedaya pun amin Allahumma amin tahapan pun tanggal 22 September sak maki tahapan pun juga pengambilan nomor urut dan ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati kiranya itu yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf kata-kata hari ini mahabbah kita, cinta kita pada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi, wa alaihi Wasallam cinta bisa merubah kebiadaban menjadi peradaban. daban. Guys status story, ngerti gak? Apa mau? Bik pantun ya, ayo bik ngenteni Satu lagi, uh, jadilah pribadi yang rendah hati dan baik hati. Yen kowe so pinter aja pamer pintermu. Yen kowe rumangsa so ganteng kaya aku, aja pamer ganteng-gantengmu. Nyauta-nyauta aja dhuwe ngantuk mu. Yen kowe rumangsa so sugih pamer sugihmu. Dadi ya urip sing kaya pen, pentil. najan ditutupi piha, ditutupi klambi, didelokke tetap dicari karena pentil sing berarti. Amin, aminahumma masuk. Nah, iki semangat Astina, nggih lu temenan bu, bu jenengan, eh jenengan cili, nongangi suara suara mudah dan sebagainya, suwe ya po, lek pentil, langsung menang, kenapa? apa Aku es bukti agi ontasi rak kita, aku kok rebel nakal, dilek lek bujuku langsung melasake amin auma, amin, kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih, juminten keceprot botol, tuku kupat nyang. Jeporo cekap semanten Biatur kaulo menawi lepat nyun ngapuro buah apel buah kedondong buah semangka itulah nama buah buahan mesti sing deling leng nom noman ini pen ikut temenan ini pencegah stunting nek neng goni stunting beneran stunting itu stunting itu kecentet pak mohon maaf tidak ada niat menyinggung kecentet minimal 6 sasi bocah cilik ke dunia untuk susu eksklusif ngerti gak ini anjuran gue, ini muslim, umat kita syariat islam, malah rong tahun nyusoni aku dong kadung kulino, dong toko los saja apa itu ya? walafumikum wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh